Hi, welcome back to my YouTube channel. Dan hari ini aku mau ngomongin sebuah produk Clip Color. Kalian semua pasti udah tahu deh Gili Lomboknya Sari Ayu. Dan Gili Lombok yang hari ini aku mau review adalah Gili Lombok alias GL02 yang warnanya ngepink banget ini. Dan seperti kalian udah tahu, Gili Lombok Sari Ayu ini adalah keluarannya Martha Tilaar Sari Ayu. Dan dia merupakan dual lip color. Jadi ada dua texture di dalam satu packaging ini. Jadi ada yang matte dan ada yang glossy. Glossy-nya ini yang bukan yang super shiny, tapi yang ngegloss aja, ada mengkilapnya sedikit, tapi nggak yang hebring super shiny gitu. Dan kalau yang matte-nya dia lebih yang ke velvet finish, dia lebih yang nggak ngeringin, nggak ngekrekin, nggak yang nyedot bibir, tapi dia lebih velvet gitu. Aku sih suka banget yang matte-nya. Aku juga suka banget sama warnanya, cocok banget dipakai buat daily look seperti ini, super fresh. Untuk performa dan daya tahannya kayak gimana, ikutin terus review hari ini ya. Yang pasti aku akan update kalian terus nanti beberapa jam ke depan. So stay tuned, don't go anywhere. Hai, jadi sekarang aku mau transfer test. Ini yang matte. Dia transfer sih, tapi sangat-sangat amat tipis banget transfernya. Dan dia awet banget yang matte. Sekarang kita cobain yang glossy. Jadi kalau aku bilang glossy itu bener-bener kayak ngesanin neon banget ketika kamu aplikasiin. Dan dia memang ya udah teksturnya gini aja terus harian, nggak peduli udah berapa jam, dia akan tetap berasa pakai dan agak sticky sedikit, tapi nggak yang sticky ganggu sih transfer ya. Pasti transfer sih. See? Ini yang matte, ini yang glossy, bener-bener yang transfer banget. Tapi masih terlihat neon. Hai, mau update. Jadi ini tadi aku barusan aja makan siang. Dan makannya lumayan greasy, tapi dia bener-bener yang masih ada. Masih kelihatan pakai lipstick. Coba ya, aku lihat dulu di iya, cuman kayak faded, dan fadednya bukan cuman di tengahnya aja. Biasanya kan kalau faded di tengahnya, jadi enggak, di yang benar-benar masih on, masih ada walaupun udah dipakai makan. Jadi kalau mau dibilang sih performanya lumayan kece, tapi nanti aku update lagi ya. Hey, jadi aku udah di rumah lagi nih. Udah beberapa jam berlalu. Warnanya sih udah mudar banget dibandingin pertama kali mengaplikasikan tadi. Tapi kalau dilihat dari kepudarannya nih, masih yang kelihatan banget kalau ini masih pakai lipstick. So sekarang aku mau beres-beres, maksudnya mau bersih. Jadi so as a conclusion, produk ini cukup kece banget. Aku suka banget sama produk ini. Yang aku suka itu pertama wanginya bubblegum. Selain wanginya bubblegum, aku juga suka banget teksturnya yang matte. Kalau untuk yang glossy, mungkin secara aku memang gak suka terlalu glossy, jadi not really my favorite, tapi warnanya pay off, aku suka banget. Kalau kamu mau tahu lebih banyak tentang shade lainnya, kamu bisa langsung aja googling, atau kamu bisa kepoin Instagramnya Sari Ayu Martha Tilaar. So thank you very much for watching. Bye.